Baru-baru ini salah satu isu yang tular di laman sosial di mana demo jalanan akan menumbangkan Anwar Ibrahim. Bukannya kerajaan yang diterajui, namun ini adalah salah satu demo bahwa mengatakan tukar Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan Anwar juga dikatakan adalah seorang badut negara. Wow, ini sangat mengejutkan. Di mana demo ini mengatakan sendiri bahwa mereka ingin menggantikan Anwar Ibrahim. Mereka tidak ada niat untuk menumbangkan kerajaan yang terkini. Namun, apa yang dikatakan mereka ialah bahwa Anwar Ibrahim sepatutnya digantikan menjadi seorang Perdana Menteri. Tidak ada fungsinya Anwar Ibrahim menjadi seorang Perdana Menteri yang dikatakan di dalam media ini. Inilah yang saya katakan isu yang amat-amat menggemparkan. Seolah-olah bahwa mungkin ada lagi menteri yang layak selain Anwar Ibrahim untuk memegang jawatan Perdana Menteri. Coba tinggalkan komen Anda di dalam channel ini. Selain Anwar Ibrahim, siapa lagi yang layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, ada salah satu demo yang mengatakan bahwa tukar Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Anwar Ibrahim. Mereka juga tidak ada niat untuk menumbangkan kerajaan, namun niat mereka ingin menukarkan Anwar Ibrahim. Selain Anwar, siapa yang layak? Coba tinggalkan komen Anda. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang apa saya dapat pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Baru-baru ini di laman media ini ada mengatakan kira-kira 12 orang yang berpakaian kuning membawa belon kuning berkumpul di pusat bandar Kuala Lumpur menggesah Perdana Menteri digulingkan, digantikan. Bagaimanapun, ini bukan satu lagi perhimpunan bersih yang sinonim dengan warna kuning. Sebaliknya, pelancaran gerakan oleh kumpulan berkaitan Perikatan Nasional Solidarity Anak Muda Malaysia SAMM mengatakan begitu. Dan pengasas SAMM ialah Badrul Hisham Sahaharin. Beliau yang mengatakan dan mengasaskan kumpulan tersebut, katanya Badrul, melalui jalan raya Anwar naik. Saya percaya melalui jalan raya Anwar akan diseret tumbang. Kita bukan nak jatuhkan kerajaan, kita nak tukar Anwar Ibrahim sahaja. Tukar Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia. Namun, apa yang dikatakan Badrul, dia tidak menyatakan juga bahwa sebenarnya kumpulan itu akan menganjurkan perhimpunan menentang Perdana Menteri. Pergerakan itu yang digelar tukar Perdana Menteri dengan segera. Mendakwa Anwar gagal melaksanakan reformasi dan menangani peningkatan kos sara hidup serta menyokong rasuah dan nepotisme. Badrul yang juga Ahli Bersatu turut mendakwa bahwa kontrak sosial terhadap hak bumi putra dan Islam sedang dilemahkan. Pengasas SAMM sebelum ini menjajah teori konspirasi perkauman bahwa polis cuba menutup aduannya terhadap Menteri Belia dan Sukan iaitu Hana Yeo. Dia juga berkata ini kerana pegawai bukan Islam diletakkan untuk menyiasat laporan polis yang dibuatnya, dan Yeo bagaimanapun polis menepis dakwaan beliau. Bahan promosi untuk acara SAMM baru-baru ini menggabungkan karya seni Anwar oleh artis grafik Fahmi Reza daripada salah satu buku yang mewarna 2015 mengenai tokoh politik-politik di Malaysia.
SEMM telah menyunting karya seni untuk memberikan anuar hidung Badur serta mata yang hitam. Badur juga berkata, selaku Perdana Menteri yang kini yaitu Anwar Ibrahim adalah seorang badut negara. Wow, ini salah satu isu yang amat-amat dahsyat buat seluruh rakyat Malaysia. Seperti yang saya katakan seperti tadi, selain Anwar Ibrahim yang bergelar, yang dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia, siapakah lagi menteri-menteri yang lain yang layak untuk menggantikan jawatan beliau? Adakah Muhyiddin Yassin yang layak menjadi seorang Perdana Menteri? Adakah Ismail Sabri? Adakah Khairi Jamaluddin? Adakah Zahid Hamidi? Adakah Syahidan Kasim? Coba tinggalkan komen Anda di dalam channel ini. Selain Anwar, siapakah lagi yang layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri Malaysia? Tinggalkan komen Anda. Oke, baiklah, setakat itu saya informasi dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Baru-baru ini, salah satu isu yang tular di laman sosial di mana demo jalanan akan menumbangkan Anwar Ibrahim. Bukannya kerajaan yang diterajui, namun ini adalah salah satu demo bahwa mengatakan tukar Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan Anwar juga dikatakan adalah seorang badut negara. Wow, ini sangat mengejutkan. Di mana demo ini mengatakan sendiri bahwa mereka ingin menggantikan Anwar Ibrahim. Mereka tidak ada niat untuk menumbangkan kerajaan yang terkini. Namun, apa yang dikatakan mereka ialah bahwa Anwar Ibrahim sepatutnya digantikan menjadi seorang Perdana Menteri. Tidak ada fungsinya Anwar Ibrahim menjadi seorang Perdana Menteri yang dikatakan di dalam media ini. Inilah yang saya katakan isu yang amat-amat menggemparkan. Seolah-olah bahwa mungkin ada lagi menteri yang layak selain Anwar Ibrahim untuk memegang jawatan Perdana Menteri. Coba tinggalkan komen Anda di dalam channel ini. Selain Anwar Ibrahim, siapa lagi yang layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, ada salah satu demo yang mengatakan bahwa tukar Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Anwar Ibrahim.